Hari ini mau ngapain, Nal? Tanggal 2 November 2018. Doi. Mau panen apa aja? Itu apa namanya? Telang. Bunga telang. Terus apa lagi? Ginseng Jawa untuk ngirim ke teman yang katanya pengen berkebun ginseng Jawa. Yuk, kita lakukan sekarang, Nal. Gak dapet. Semua ya, dihabisin bunganya. Kalau bunga telang, dipanennya harus setiap hari, karena nanti bunganya akan menjadi biji. Sekarang kita panen ginseng Jawa dulu. Ini kebetulan ada pembeli planter bag ya, temen mau beli planter bag saya. Kebetulan dia pengen menanam. Apa sih yang bisa ditanam dengan stek? Saya bilang ada mint dan juga ginseng Jawa ini. Ya, ginseng Jawa ini hanya dipotong seperti ini, minjem dek. Ya, terus-terusan sayang. Nah, hanya dipotong seperti ini terus ditancap ke tanah, rajin disiram ya untuk awal-awal. Dia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru gitu. Nanti dia akan tumbuh akar di batangnya. Jadi ini gampang sekali ya, bisa dimakan oleh manusia, juga punya ternak juga bisa ya, dikasih ke ayam, itu pasti suka sekali ini. Ya, untuk menghemat pemakaian dedak ayam bisa banget ya. Iya. Tanaman ginseng Jawa ini juga banyak sekali khasiatnya ya, sama lah seperti makanan-makanan sama halnya dengan sayuran lainnya. Iya, besar ya. Yang batangnya gede deh, tuh pasti numbuh tuh akarnya ntar. Ini juga dari tanaman liar loh. Jadi kalau ketemu ginseng Jawa di jalan, jangan lupa dicabut terus sediakan pot di rumahmu atau bisa juga di tanah langsung. Berkebunlah di situ ya, sangat mudah. Iya, ini mau kasih tahu anakannya siapa ini? Kale, tuh lihat ya, awal-awal dia seperti mati ya. Kita lihat nih, ini kan baru ditancep beberapa hari yang lalu ya. Tuh dia seperti mati. Yang ini udah lebih lama ini. Tancepan dari tanggal berapa gitu ya? Nah, sedangkan ini masih berjuang hidup. Ada lagi anakan kale di pot yang ini ya, bekas nanam tomat tapi tomatnya nggak berhasil. Tapi di sini terlalu banyak ini, mungkin tanahnya sudah nggak subur ya. Mami. Jadi banyak keong-keong kecil. Iya. Oh, kurang atuh, Dek. Nih yang ada bunganya tuh segede ini, dipetik aja nih. Nih dipetik gini. Ya, ini terlihat dia dimakan oleh siput-siput. Mami. Saya nggak tahu akarnya dimakan juga apa enggak ya. Ini yang kemarin apa? Kangkung ya. Tuh, kangkungnya yang sudah dipanen yang kemarin ini keadaannya. Kita lihat pertumbuhan selanjutnya ya. Biasanya dia akan tumbuh lagi cabang-cabang baru. Ye, sudah dibawa, Nak. Kita kumpulin. Inilah hasil panen kita, teman-teman, gitu. Inilah hasil panen kita, teman-teman. Tuh, dipanen 6. Alhamdulillah. Tadi kelupaan, temen juga minta mint, jadi kita potong dulu. Dia mau nanam mint di rumah. Jadi kita harus pilihkan batang yang agak tebal ya, supaya dia, teman saya itu, bisa langsung menancapkan ke potnya, ke planter bagnya yang sudah diisi tanah nanti.
Nah, si mintnya jadi bisa tumbuh nanti di sana dengan baik. Hari ini saya juga mau petik-petik kel. Kita petik yang bagian luarnya ya, yang daun yang sudah tua dan besar. Untuk seorang teman yang memesan ayam saya, teman baik saya, jadi saya mau kasih dia kel dari kebun sendiri. Supaya dia juga bisa merasakan nikmatnya sayur organik tanaman dari hasil rumahan seperti ini. Kebetulan dia juga mau berkebun, nanti saya kasih juga ya bibit-bibit yang ada di rumah. Akan lebih baik ya, semakin dipangkas semua, nanti dia akan menumbuhkan daun-daun baru yang lebih baik dan lebih subur pastinya. Oke, kita habiskan sekarang. Oke, inilah penampakan mint kita setelah digunduli ya. Ya, saya gunting habis. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Yang ini juga saya gunting habis, ini hasilnya. Bill Belichick, somebody like him, you can never think about that. It's about the relationship you cultivate with one another. It's about the trust factor. It's about the leadership, galvanizing the truth.
cukup lagi. I'm not looking at just the football. I'm looking at the nuance of it all. I'm looking at the relationship that they have with one another, meaning Bill Belichick and Tom Brady. And to me, you do not have to sway me in terms of how I see him and winning championship with him.